Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, memberi kode bahwa akan ada partai berwarna biru yang ingin mendukung Prabowo dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun demikian, Dev enggan merinci kapan partai tersebut akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Dev tak hanya menyebut kode warna partai biru, tapi juga mengatakan partai biru tersebut dipimpin oleh anak muda berwajah tampan. Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, tak mau merinci nama partai dan ketum partai biru yang dimaksud. Namun, ia mengatakan jika ketum partai biru itu pernah menjadi prajurit. Ada partai biru, partai berwarna biru. Partai warna biru yang dipimpin oleh seorang seorang pria yang amat tampan dan muda. Kapan Pak deklarasi? Segera. Mantan tentara nggak dia? Mantan tentara bukan? Serdadu ya. Serdadu kali ya. Serdadu langitan bukan apa ya? Apa serdadu daratan? Nah, kita lihat aja nanti. Targetnya September ini apa? Harus segera, harus segera. Karena kan tanggal 10 kita sudah pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.